Malam ini saya ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang bersama-sama dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. KPK sebelumnya telah menyampaikan kepada publik terkait dengan tiga orang yang ditetapkan dan diumumkan dengan status sebagai tersangka, yaitu yang pertama SGL, ini Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019 sampai dengan 2024. Yang kedua KS, ini Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang kemarin penahanannya sudah diumumkan. Dan yang ketiga adalah MH, yaitu Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Tribu, Pertanian Republik Indonesia. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut. SEL, ini menjabat Menteri Pertanian RI untuk periode 2019 sampai dengan 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam periode kepemimpinan SCS selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin pada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Dengan jabatannya tersebut, SCL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan penghutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. Kurun waktu kebijakan SCL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. SCL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit Eselon 1 dan Eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Terdapat bentuk paksaan dari SCL terhadap para ASN di Kementerian Pertanian diantaranya dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga dialihkan status jabatannya menjadi fungsional. KS dan MH selalu aktif menyampaikan perintah SCL.